Bupati Pati Haryanto bersama dengan pejabat terkait Kamis pagi mendatangi pasar Porda Juwana yang beberapa waktu lalu mengalami kebakaran hingga barang-barang yang ada ludes. Dalam kunjungan tersebut, Bupati mengecek perkembangan kondisi pasar Porda yang digunakan berjualan kembali oleh para pedagang setempat. Meskipun secara struktur pembangunan atap darurat belum memenuhi standar pembangunan, yang terpenting ialah para pedagang tidak kehujanan maupun kepanasan. Menurut Bupati, ini merupakan tindak lanjut Pemkab Pati dalam menangani kebakaran pasar Porda. Meskipun tidak dapat membangun permanen, namun Pemkab telah mengupayakan dengan cepat agar pedagang dapat berjualan kembali. Dengan pembangunan ini nanti kita doakan jenengan tetap le jualan laris teng mriki, nggih. Jualane laris, dan juga diparingi sehat kabeh, berkah lan hasilnya sakit tinggi. Apa itu ngembang nokio semaneh. Lajeng saya titip juga ojo nyepelekno bahwa corona ora ana hubungane karo dudulan dan lain-lain. Bupati pun berharap dengan membangun pasar darurat ini, para pedagang mendapat kelancaran dan kesehatan. Selain itu, Bupati juga mengingatkan bahwa para pedagang jangan sampai meremehkan virus COVID-19. Sebab ada yang telah dirapid tes hasilnya negatif, namun di tes swab hasilnya positif. Ada juga yang dirapid tes hasilnya positif, namun ketika di tes swab hasilnya negatif. Bupati menekankan bahwa para pedagang yang dirapid tes tak perlu takut, sebab itu merupakan antisipasi penyebaran wabah, serta sebagai sampel saja. Tim Liputan Cahaya TV.